Tapi makin 25. kembali. 25? Enggak 25. Berapa? 19 juta aja. Serius? Ya. DP Fortuner 19 juta. 19 juta aja. Kamunya banyak, ada bunga 0%, ada angsuran sampai dengan 8 tahun ada. Sama ya? Iya, kadang-kadang customer gitu bilang ya. Tapi sama itu ya. Sama saja. Sama aja, yeah. Bosko. Diskonnya sama, cash credit sama aja. Cash credit sama aja. Pelayanan sama aja. Pelayanan sama aja. Oke, pokoknya the best pokoknya ya. The best. Halo bosku, nih kali ini kita mau review mobil Toyota Fortuner GR Sport. Katanya sih si raja jalanan karena dia menggunakan mesin 2800cc. Sebelum ada salesnya, kita akan bedah tuntas nih mobil ini. Gagah mesin diesel penggerak roda belakang. Apa aja sih kelebihan dari mobil ini? Kita pilih satu-satu. Tampak depan nggak diragukan lagi. DNA-nya itu the real SUV. Headlamp-nya udah full LED, fog lamp LED, ada juga kamera 360 di depannya, ada lambang GR-nya. Menunjukkan bahwa mobil ini tipe paling tinggi, tipe paling lengkap. Kemudian juga ada sensor depannya juga, dan grill-nya itu buset. Garang banget. Nah, untuk velgnya itu menggunakan ring 18 dengan velg racing warna hitam, full black. Jadi terkesan lebih sporty lagi. Nah, karena berhubung mobil ini tinggi banget ya, dia itu menggunakan footstep untuk masuk ke dalamnya. Dan juga di atasnya sini juga ada namanya set visor atau talang air, jadi nggak bakal tampias kehujanan. Nah, karena mobil ini the real SUV, di atas ini ada namanya roof rail, jadi pastinya untuk taruh barang-barang. Yuk kita langsung ke bagian belakang, let's go. Nah, di belakang ini bosku, untuk Fortuner GR Sport 2800cc nih ya. GR Sport 2800cc itu terpampang nyata nih logonya ya. Menunjukkan bahwa mobil ini tipe paling tinggi, tipe paling lengkap. Di belakang juga sudah ada shark fin antena, ada spoiler, defogger, head mount stop lamp, dan juga ada kamera mundur pastinya ya. Dan sensor parkir, jadi juga lengkap banget. Sensor parkirnya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 titik. Kemudian ini body kitnya, dia ada black piano dan juga ada lambang GR nya nah, kita coba ya untuk bagasinya ya. Dia itu sudah otomatis ya, otomatis bisa buka tutup sendiri. Ini juga safety banget ya bosku, untuk kita di sini dia nggak bakal kejepit. Tuh, aman banget kan bosku, ya nggak sih? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, kita cek dalamnya ya nih. Di sini nih, kita ke sini nih. Nah, di sini itu dia tinggal tarik ini, tuh. Dia nyamping. Jadi taruh sini. Seperti ini kalau untuk bagian belakang dari Fortuner, mobil si bongsor. Kita langsung ke bangku pengemudi ya. Yuk kita tutup lagi, let's go. Nah bosku, ini kita lagi ada di bangku pengemudi ya. Kesan pertama sih nyaman, karena joknya dia tuh kayak nekuk seperti itu, jadi nyaman di punggung kita. Nah, untuk setirnya kita coba ya. Itu tilt steering dan sudah teleskopik pastinya. Dengan mobil seharga 600 jutaan ya pastinya harusnya bisa lah ya. Kemudian di sini ada cruise control, ada pedal shift, steering switch, dan setirnya itu dibalut dengan leather perpaduan dengan wooden panel juga. Nah, untuk di sebelah kanan sini dia udah start stop engine, jadi nggak perlu colok-colok kunci lagi. Nah, juga di sini head unit touchscreen gede banget ya. Ada Android Auto, Apple CarPlay, dan dilengkapi dengan NFC. Jadi untuk ngecek e-tol kita, e-money kita bisa. Di sini ada dua pilihan e-money ya. Jadi e-money dan flash. Jadi mandiri dan BCA bisa digunakan di sini. Kalau selain itu kayaknya belum bisa ya. Nah, untuk di sini AC-nya juga udah digital double zone.
Jadi kiri kanan itu bisa beda dinginnya sini berapa, dinginnya kan kiri berapa. Contohnya di sini saya 19, di sini 18, bisa diatur sesuai kebutuhan. Dan juga di sini ada untuk nyolok, ada power outlet juga ada. Nah kalau nggak mau nyolok juga bisa, ada namanya wireless charging, tinggal letakin handphone aja udah bisa. Di sini juga ada cup holder, ada dua. Nah di sini ada drive mode juga, ada eco, normal dan sport. Jadi bosku tinggal pilih yang mana. Ini untuk hand remnya masih manual ya, seperti itu. Dan juga apalagi bosku ya, di sini juga ada cooler. Jadi untuk minuman masukin sini kena dingin AC, jadi minuman agak dingin ya. Kalau dingin kayak kulkas kayaknya nggak mungkin ya. Kita langsung ke bangku baris kedua ya, yuk let's go. Nah bosku, ini kita lagi ada di bangku baris kedua dari Fortuner GR Sport. Di sini nih tinggi saya 170 cm nih, headroom, legroom. Oke, masih lega. Dan juga di sini ada RSE juga, Resist Entertainment, jadi memanjakan bangku baris kedua ya. Jadi yang kedua tuh nggak bosen ya kalau mengendari mobil ini. Kemudian di sini juga di bagian pintunya ada cup holder juga, ada porta juga di sini, dan joknya dia itu full leather seat depan, tengah dan belakang. Dan di sini juga ada armrest. Jadi memudahkan kita untuk senderan. Tapi ini ada plastiknya bosku, gak enak kalau dibuka ya. Kira-kira nih dengan mobil harga 400 jutaan nih ya. Kira-kira ada promo apa, DP-nya berapa, promonya apa, kita langsung tanya ke salesnya. Kalau gitu kita langsung tanya ke salesnya, yuk let's go. Widih, ini kalau kita mundur, dia ada kamera 360, kayak indah ya. Betul sekali. Kameranya itu keren, depan, kan? Belakang, iya. Kiri, kanan, dan dari atas. Dari mana ya? Apa Kodam kali ya yang nyuting ya? Nah, sekarang jamnya Kodam-Kodam. Benar-benar. Ini Kodam apa kayaknya? Kodam, ini Kodam burung kali ya yang ini ya? Bisa jadi. Kodamnya Fortuner-nya ada pasti. Oh iya nih, bisa direkam dari atas ya? Iya. Kocak, kocak. Kita review depan aja yuk. Yuk, let's go. Yuk, let's go. Nah, Kak Indah, seru banget ya. Ya. Fortuner si raja jalanan ya, dengan mesin 2800 cc, penggerak roda belakang. Nah Kak Indah, kalau untuk harganya tuh mulai dari berapa sekarang? Harga mulai dari 631 jutaan sampai dengan 649.950.000 rupiah. Jadi nggak sampai 650? Enggak. Dan masih itu ada kembalian. Serius? Iya. Belum dapat diskon berarti? Belum dong. Nah ini kan kebetulan pas momen gias nih ya. Betul sekali. Berarti harusnya lebih besar lagi dong. Lebih besar lagi promonya, lebih low lagi, lebih jongkok lagi untuk DP-nya. Wah mantep nih, saya suka nih. Bisa pelanjutan nggak kira-kira diskonnya? Diskonnya bisa dong. Bisa banget. DP-nya jongkok nggak nih? Pastinya. Apa rebahan apa jongkok nih? Rebahan kayaknya deh. Rebahan. Kalau jongkok masih tinggi. Kalau rebahan udah pasrah ya. Nempel banget, udah pasrah dari bawah ya kan. Nempel banget, pasrah banget. Berapa emang? Aku kasih, mau berapa? Fortuner 600 jutaan, 50-80? Mahal lah. DP-nya? 50? Dua kali itu aku kasih. Sorry, maksudnya dapat dua. Tapi 25. Masih kembali. 25? Enggak, 25. Berapa? 19 juta aja. Serius? Ya. DP Fortuner 19 juta? 19 juta aja. Oh my God! Wow! Momennya pas banget bias ya. Dengan Kak Indah nih. Iya. Kebetulan Kak Indah kan sales counter Kak Indah iya. Ya di Toyota Tunas Ciputat. Jadi kalau Kak Indah itu nggak susah ketemunya ya. Enggak dong. Buka pintu dealer showroom, iya. Terus disambut dengan Kak Indah. Selamat pagi, siang, sore. Selamat pagi, siang, sore aja. Malam. Oh, malam. Kadang. Oh, kadang ya. Oke Kak Indah, kalau DP segitu tuh gila banget, serius deh ya. Iya. No gimmick, no hoax ya. No hoax. Kalau promo lainnya ada promo apa lagi? Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Ada promo apa lagi yang Indah selain itu? Promonya banyak, ada bunga 0%, ada angsuran sampai dengan 8 tahun ada. 8 tahun ada. Iya. Bunga 0% ada juga? Ada bunga 0%. Gak pakai bunga tuh? Gak pakai bunga untuk 1 tahun. Oke, Kak Indah kalau untuk tukar tambah bisa gak sini? Tukar tambah bisa. Beneran bisa. Beneran. Mobil apapun merek bisa. Merek apapun, yang penting mobil barunya Toyota, belinya sama Indah. Bah, cocok ini ya. Yang penting baru beli mobil barunya ke Kak Indah. Mm-mm. Mobil apapun oke lah ya. Oke. Kalau berapa pun oke lah ya. Oke.
Kak Indah, ya. Kalau untuk cover area penjualan bisa di area mana aja? Untuk cover penjualan kita di pastinya Jabodetabek, terus Bandung, Lampung, Karawang bisa, Serang bisa. Kalau luar itu? Di luar itu sebenarnya seluruh Indonesia bisa, syarat dan ketentuan berlaku. Langsung hubungi Kak Indah aja langsung ya? Langsung hubungin Indah aja, telepon, WA aja. Oke, nomornya berapa Kak Indah? Nomornya aku di 0853-1155-4156. Oke, nomor bawah ini bosku ya. Online terus berapa jam? Online terus selama aku nggak tidur. Nggak tidur selama ya? Selama nggak istirahat. Oh, siap. Berarti siap. Bisa dibilang ya online terus. Online ya. Terus lah pokoknya ya. Pokoknya hubungin Indah aja. Siap. Kak Indah, ya. Ini the last question ya. Yes. Agak susah tapi juga. Oh, nggak apa-apa. Tenang aja. Aku bisa jawab. Kenapa bosku di rumah tuh harus belinya Toyota ke Kak Indah nih? Karena yang pasti amanah. Untuk booking sih pembayaran DP wajib ditransfer ke rekening dealer atas nama PT Tunas Ridian TBK. Nah, itu nggak boleh ditransfer ke rekening selain rekening dealer. Oh, mantap. Itu pertanyaan juga satu nih. Ya. Terus untuk proses kredit sama Indah, cash atau kredit kita layanin sama, tidak ada perbedaan. Karena kadang kalau cash, iya benar-benar. Kalau cash kan banyak yang, mbak, kalau cash itu kita banyak nggak kurang bagus pelayanannya. Coba kalau kredit, terus. Diskon sama cash dan kredit itu beda mbak, enggak ada perbedaan. Sama ya? Iya kadang-kadang customer gitu bilangnya, iya. Tapi sama itu ya? Sama saja. Sama aja iya. Bosku, diskonnya sama, cash kredit iya. Sama aja. Cash kredit sama aja. Pelayanan sama aja. Pelayanan sama aja. Oke pokoknya the best pokoknya ya? The best. Oke Kak Indah, yes. Setelah ini kita mau review mobil apa lagi sih? Kita mau review mobil Rush ada, Veloz ada, Avanza ada, semua Toyota pokoknya kita akan review. Kalau Rush berapa adeknya ini? Rush adeknya DP-nya. Ini, DP-nya mulai dari 4 juta aja. 4 juta? Yes. Total DP? Iya, total DP. Gak ada tambahan biaya lain ya? Gak ada dong. Oke, yes. Kak Indah. Ya. Kita langsung ke Rush aja ya. Boleh, yuk, let's kita go. Kita aja ya, pokoknya yes. The one and only, ingat Toyota kan Kak? Ingat Indah. Indah, di Toyota Tunas. Ciputat. Oke, terus sudah nonton, jangan lupa komen, share jika bermanfaat, dan subscribe ya. Untuk kita mereview mobil dari seluruh jagat.